dengan sebaik-baiknya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Ya, saudara-saudari, agar mengikuti dan meneriukan kata-kata saya. Ya, dia tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan karena ada proses demokrasi yang harus diselesaikan sampai 3 kali. Untuk itu, kalau kita lihat dari baterai penyerapan daerah, mungkin dengan kesibukan bupati tidak sempat melakukan kelola anggaran, yaitu penyerapan baru 38,5%. Itu sangat jauh. Yang harusnya di bulan September ini sudah berada di 60-70%. Hingga terlalu jauh. Untuk itu, kerja keras bupati saat ini, bupati, wakil bupati beserta Forkopimdanya, dia harus segera. Untuk itu dari segi anggaran, motor dari pembangunan adalah anggaran. Kalau anggaran yang ada pun tak bisa dilakukan, terus nanti orang berasumsi kepada P, Silva, ini kegiatan fisik akan sangat terganggu. Itu untuk bupati, wakil bupati. Kepada seluruh masyarakat yang ada di Labuan Batu, harus bersama-sama menggali potensi. Labuan Batu itu adalah kabupaten yang letak yang secara geografis itu sangat menjanjikan. Demografinya juga sangat menjanjikan. Makanya bisa kita lihat Kabupaten Labuan Batu, dia pembangunan yang lalu-lalu itu berjalan dengan baik. Tapi di akhir-akhir ini perlu ada evaluasi untuk kesejahteraan rakyat.